Kemudian yang selanjutnya, Allah SWT mengajar manusia untuk merenungkan. Kenapa mereka sombong? Kenapa mereka kafir? Tidak mau beriman juga? Ingat, min ayyi syai'in khalaqa, dari mana dia diciptakan? Dari apa dia diciptakan? Ini pertanyaan penegasan. Bukan bertanya karena enggak tahu. Makanya ada kalimat selanjutnya, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani yang hina. Lalu Allah yang menentukan takdirnya. Ya. Jadi Allah berfirman di ayat yang lain, فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Hendaknya manusia itu merenungkan dari mana dia diciptakan. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, dia itu diciptakan dari air yang terpancar, air mani. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ma'in ma'in, bukanlah kami menciptakan kamu dari air yang hina. Iya, makanya kata Hasan al-Basri, kaifa yatakabbaru, bagaimana manusia bisa sombong? Man kharaja min sadri bawlan marratayn, padahal dia itu keluarnya dari mana? Dari jalur air kencing sebanyak dua kali. Mau sombong, gak beriman. Ingat dari mana kamu ini? Kamu ini keluarnya dari jalur dan kencing sebanyak dua kali. Apa maksudnya ini? Kata Hasan al-Basri, pertama, dia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani, sperma. Terus yang kedua, ketika dilahirkan, dia keluar dari mana? Kemaluan ibunya, tempat keluarnya kecil. Tapi kok masih saja dia sombong, congkak, gak mau beribadah kepada Allah, tidak beriman. Makanya jangan sombong, jangan menolak kebenaran. Sesudah jelas kebenaran itu datang dari Allah. Kenapa sombong? Siapa dia sesungguhnya? Apakah hanya dia bersombong? Dia hanyalah manusia yang lemah yang diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina. Kemudian Allah juga yang menghancurkan hidupnya. Ini kan sifat manusia. Kalau seperti itu keadaan sifatnya, apa layak dia tersombong? Makanya orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih tinggi, nanti akan dihukum di padang mahsyar menjadi sangat kecil, kerdil, seperti semut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, yahsyar al-mutakabbirun yawm al-qiyamah athfal adh-dharr fi surati ar-rijal. Orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat seperti semut, tapi bentuknya manusia. Yang syarhumukul minkum limakan, mereka diliputi kehinaan dari segala sisi. Ini al-jazaa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena selama di dunia dia sombong, merasa besar dan tinggi dengan apa yang dia miliki, kekayaan duniawi, padahal sejatinya dia sangatlah kecil, sangat hina. Maka dia diberi kondisi pada hari kiamat ketika dibangkitkan di mahsyar, ia menjadi kerdil kecil seperti semut, hampir diinjak-injak oleh manusia dan hewan-hewan di saat itu.